ya, ya. Harus, ternyata berita yang beredar sebenarnya tidak ada seperti itu, ya. Tetapi dengan kebesaran hati dari pihak PP ingin menyampaikan permohonan maaf secara resmi lewat media ini. Ya, harus. Silakan sampaikan rekam. Ya, silakan sampaikan rekam. Bisa disaksikan oleh polisi. Yang bersangkutan langsung bisa nggak? Yang bersangkutan langsung bisa nggak? Yang bersangkutan makanya sakit, Mas. Dia luka. Bapak ini yang bisa nanti membackup permasalahan di sana. Mas, yang bersangkutan kepalanya bocor, tangannya sakit. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Perusahaan kagak datang enggak bakal selesai ini. Pak, bentar ya, Pak. Betul. Saya bicara dulu ya, Pak. Terima kasih rekan-rekan seluruh perguruan PSATI hari ini sudah hadir. Saya Ketua Bidang Organisasi dan Anggota Pemuda Pancasila Kota Bekasi. Mohon maaf apabila ada isu-isu yang beredar bahwa Pemuda Pancasila menantang perguruan PSATI. Itu bohong. Saya bisa pastikan itu bohong. Semalam ada pasti. Ada videonya kemarin di video. Ada videonya. Ada videonya. Ada videonya. Rusak. Sebentar, Lur. Jangan bersangkutan artinya begini dulu. Saya minta maaf dulu kepada seluruh keluarga besar PSATI apabila ada hati yang tersakiti dengan kata-kata yang semua pasti tersakiti. Semua pasti tersakiti. Harga diri PSATI. Saya mohon maaf besar. Harga diri PSATI. Ya, kepada seluruh keluarga besar PSATI. Saya kebetulan juga mertua saya di Jakarta Timur, Bapak Tiat Mojo. Jadi beliau lah yang menelpon saya supaya diselesaikan. Kalau ada dari kami beberapa anggota yang salah-salah kata terhadap kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita yang bersangkutan di sini tidak ada perwakilan. PSATI semua tidak ada perwakilan. Yang bersangkutan aja, Mas.